Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proza Taylor. Di konten video kali ini saya dan kru nanti akan jalan-jalan ke pantai. Untuk sebelum jalan-jalan, saya sudah dibawa ini nih. Apa jalan-jalan loh? Seperhatian apakah? Seperhatian inikah orang tua saya? Apa jalan-jalan loh? Dibontot no kacang loh. Soalnya lagi berpanen kacang, dibawa kacang kepada orang tua ibu saya. Bu, sini bu, bu sini. Oh, ternyata belum berani ke depan kamera untuk ibu saya. Ini udah dibawain nah kacang. Ada aqua ini di buntelnya, padahal nanti beli ya bisa, tapi ya nggak apa-apa. Seperhatian itukah orang tua? Pesan saya yaitu adalah hormati orang tua, jangan membantah orang tua, nurut kepada orang tua. Nek pengen uripe kepenak, aku nek jari mbah-mbah eka, aku nuruto karo orang tua ngono. Kayak orang tua seneng, bakal uripe kepenak ngono. Wes, iku kuncine kuwi. Aku yo tetap memegang teguh omongane wong tua, mbah-mbah dhisik ngono ya. Ya wis sangger dilakoni. Ini kali ini saya ada bersama sopir saya. Ini alhamdulillah bisa nanti ke Karangjaya bawa mobilnya Mas Sukong. Ada Markotel, gimana Markotel? Apa kabar? Kamu ini sekarang ini los, kamu los santai. Ini tidak ada paksaan. Kowe meh gulung komeng meh koyo opo wis terserah kowe iki pokoke nek pantai. Los, kita di sini nanti free. Kita jalan-jalan, kita merefreshkan pikiran. Kita buang segala apapun itu. Kali ini dari bawah, dari atas, dari bawah ke atas kita outfit. Oke, siap. Ini ada Mas Piat, sini Mas Piat. Selama dari walaupun dari luar desa, tapi dia masih solid, masih semangat untuk buat kontennya Proja. Di sini juga ada Mas Pras, Mas Pras. Gereng Mas Pras, Mas Gereng Mas Pras. Kita ada Mas Pras. Udah, bawa gitar, siap ngamen di sana nanti. Nanti ngamen di sana katanya Mas Pras. Dan nanti insya Allah bisa menghasilkan uang katanya. Nanti insya Allah kita di sana ada sebuah tamu, ada talent nanti katanya. Katanya Mas Pras ada tamu ya Mas nanti ya, kedatangan tamu ya. Ada, pokoknya ada. Ada nanti untuk kalian ada surprise untuk kalian yang penasaran dengan video ini. Nanti kita senang-senang ya, merefreshkan pikiran di pantai. Oke. Jangan skip videonya, tonton videonya sampai habis. Oke, sip. Oke, kali ini saya bersama-sama kru, dan di samping saya ada Mas Pras Bowo. Belakang ada siapa? Iwan Gimbul, ada kameramen, ada audio, ada Mas Peot. Dan ini ada sopir lombok kita yang bernama Mas Agung Cukong. Oke, nanti ini kita perjalanan menuju ke pantai. Sekali lagi kita ke pantai. Oke, refresh otak yang sedang pusing, refresh otak yang lagi banyak pikiran, banyak beban. Kita free, kita merefreshkan, dan jangan lupa pakai masker ya, tetap safety. Oke, kali ini nanti ada tamu, kali ini lagi ya lagi berjalan kedatangan tamu. Jadi nanti kita vlog bukan cuma kru Proja Taylor ini, jarik tamu. Nah, ini tamunya datang kali ini. Halo, selamat datang Mbak. Kembali lagi bersama siapa ini? Iya, siapa Mbak ini Mbak? Baby Hans yang kemarin ya? Baby Hans. Ini nanti kita ke pantai bersama yang saya tanyain tentang mantan kemarin. Ada kedatangan tamu yaitu Feby Hans. Kopi. Oke. Sip. Oke, kali ini saya sudah sampai di KJP Karangjaya Beach. Dan nanti planningnya mau ngapain aja Mas Pras? Sini ya Mas Pras, sini ya. Mau gak sini? Oh, gak mau. Nanti katanya planningnya mau gitaran. Sini Mas Agung. Kemarin tuh sebenarnya kita ke
pantai itu ada request dari Mas Agung Cukong. Jadi dia mau gitaran santai sambil melihat ombak di lautan. Jadi nanti gitaran mengenang masa lalu, bro. Nanti kita gitaran sama Mas Agung, ya sama kru, kita menikmati suasana seperti itu. Nah, tadi kemarin requestnya seperti itu, Mas Agung Ras. Sini. Gimana ini nanti request nyanyi lagu apa, Mas? Menepi. Oke. Boleh request. Boleh apa? Aku ikhlas. Ini. Aku, Mas. Kita lihat ini pasti gambleh. Kenapa? Apa, bro? aku paham. Dia nanti Tija tadi loh mau bilang Mipan Zuzuzu. Soalnya apa? Aku suka temen yang kayak gini. Orangnya pemikirannya di atas rata-rata. Aku suka. Ada tamu tadi. Tamunya sini. Sini enggak apa-apa sini. Nah. Ini nanti mau nyanyi juga apa enggak, Pak? Enggak mau dinyanyiin juga. Enggak mau sini. Orangnya malu-malu, guys. Malu, bro. Okay. Sini. Enggak mau ada kata-kata? Oke, okay. Yaudah kita lanjut. Ayo. Oke. Okay. Ini saya berteduh dulu untuk tim teman-teman, bisa dilihat Mas Pras, kita lihat ada Hans. Enggak, no, jangan. Tit. Gare. Kata-kata Markutin buat Markutin hari ini kita bersenang-senang dulu, bos, ya. Oke, siap. Untuk masalah yang dulu biarlah yang lalu, bos. Iya, enggak apa-apa, maksudnya Markutin kok gini. Kita bersenang-senang dulu untuk masalah yang lalu, biarlah berlalu, seperti itu, Markutir. Ini Mas Pras. Oh, ini ada oleh-oleh dari Mama tadi dibawain kacang sale di sana, baru panen kacang. Ya, makan Mbak, dimakan. Doyan ora, Mbak? Doyan enggak? Oh, orang desa katanya. Tanyain dulu, misal enggak doyan kan? Baru panen ini, bro. Ke pantai dibawain kacang. Kita harus menghormati orang tua, itu yang utama. Kita harus menghormati orang tua. Oke? Kalau pengen jadi orang yang sukses, jadi orang yang uripe kepenak, kudu menghormati orang tua. Seperti itu. Sip. Es lain. Oh iya. Enggak. Astagfirullah. Ya, es teh enggak mau terima. Oke. Minumnya apa minumnya? Sembarang. Alah, malu. Hans, gini kok gimana? Feby Hans, jangan lupa follow Instagramnya siapa, Mbak? Feby Hans. Siapa? Feby Hans. Kurang keras. Oh. Oke. Okay, kita lanjutkan lagi. Oke, kali ini saya akan mencemplungkan diri ke pantai sana. Langsung siap-siap. Kita langsung. Diri, bro. Ayo, jalan kami, bos. Sini, kita play di sini. Aku sini, Mas Pras. Mau nyemplung, Feb? Enggak. Aku sadar loh, enggak pernah. Semarang. Thank you.
airnya asin. Lihat barang dari sana. Santai. Santai.
yang jauh-jauh, yang dekat, yang penting kita ada kebersamaan dan kebahagiaan. Halo Mas, ini kali ini kita menimbun lagi Oke, kali ini kita lihat pusing malah. Oke, mungkin cukup sekian untuk jalan-jalan kru Proja Tyler di Karangjaya Beach. Tidak bisa berlama-lama karena untuk peraturan sekarang adanya COVID-19, untuk wisata Karangjaya Beach untuk sudah tutup pukul jam 16.00, jadi tidak bisa bermain berlama-lama di pantai. Mungkin cukup sekian. Oh ya, terima kasih ada Mbak Febihan. Tadi ada tamu Mbak Febihan. Oke, jangan lupa enggak itu? Jangan lupa follow IG-nya @siapa? Febihans, Febihans. Dan juga follow Instagram-nya @ambaallah. Jangan lupa follow Instagram @ambaallah. Oke, cukup sekian vlog dari Proja Tyler. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Proja Tyler. Like, comment, share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Tyler. Oke, selamat sore dan oh shit, man.